tujuan pembangunan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Karanganyar yang secara menyeluruh dipertontonkan oleh seluruh SKPD, instansi, baik dari desa-desa, kecamatan, dan seluruh SKPD yang ada di Kota Kabupaten Karanganyar, yang pada kesempatan ini bersama-sama memeriahkan 70 tahun Indonesia Merdeka. Ya, segera melintas nomor 10. Bapak-Ibu hadirin para pengunjung yang kami hormati, segera akan kita saksikan bersama dan segera melintas di depan panggung kehormatan kontingen dari SMK Satya Karya Karanganyar. Selamat datang untuk SMK Satya Karya Karanganyar di bawah pimpinan Bapak Mirso SAGST. Pak Kepala sudah langsung memimpin dengan membawa 100 personil yang mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Visi SMK Satya Karya Karanganyar menciptakan tenaga kerja tingkat menengah yang berjiwa mandiri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta misi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi dan keterampilan. Kemudian potensi prestasi yang sudah diraih oleh SMK Satya Karya Karanganyar, juara 1 lomba keterampilan siswa tingkat kabupaten jurusan teknik